Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pesona Alam Animal. Salam pesona. Oke, untuk hari ini kita mau nyuri di Waduk Mulir. Waduk Mulir itu di Kecamatan Bojosari, Sukoharjo. Mana itu dari jarak rumah saya cuma kurang lebih 5 menit. Jadi kita ajak Bibo juga untuk menikmati alam. Untuk konten kita hari ini, kita cuma mau jalan-jalan di pinggir Waduk Mulir aja. Siapa tahu nanti ada pemancing, kita mau minta satu buat makan Bibo. Oke, kita akan terus ikuti kemana-mana. See you. Kata-kata mas, sudah ingat kamu, mari nyuri bersamaku. Cuak. Woi, kita mendapat apa jenenge abri, bolo. Abri itu betul tuh. Nanti kita akan kasih makan tibu. Bu, akan. Itu juga dapat. Nah, ini mana langsung dikasih ke makan. Kenapa, bro? Ibu. Kita disuguhi dengan pemandangan yang sangat menakjubkan karena kita didukung dengan cuaca yang sangat mendukung. Jadi kita bisa lihat keindahan Waduk Mulir Bendosari Sukoharjo Bolo. Waduk Mulir sendiri itu biasa digunakan untuk orang mancing juga. Bisa kita lihat itu banyak sekali. Salah satu contohnya itu mancing. Bahkan di sana juga banyak. Biasanya kalau yang ramai itu pagi sampai siang. Pagi sampai siang itu bisa sampai muter satu ini banyak banget. Apalagi di weekend.
weekend Sabtu Minggu itu pasti banyak. Ini berhubung kita di jam kerja, mungkin juga banyak yang kerja, jadinya hanya beberapa aja yang di sini. Itu juga buat karamba, karamba ikan itu di sana biasanya ada kanila buat pembesaran. Di mulut juga ada. Jadi kalau kalian mau ingin mengetahui keindahan Waduk Mulur, silakan datang di, kalau nggak tahu, maps aja di Waduk Mulur Sukoharjo sudah tertera. Untuk luasnya ini termasuknya ukuran kabupaten, ini sudah luas banget, sampai sana-sana itu masih kawasannya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Oke, untuk video kali ini sudah, karena sudah maghrib, jadi sudah bertemu sama kawan-kawan pemancing. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan kemana-mana, tetap di Pesona Alam Animal. Salam Pesona.